Setentang memilih perempuan, ado anam nang kadipandang. Manulah wajah nan anam pertamu rancak rupanya. Kedua mulia bansulnya. Ketiga banyak aratonya. Kampe tinggi sikolanya. Kalimo halus budinya nan kanam taat agamonya. Carilah sebalik kampung yo. Pareso bilang nagari bak memilih banyak ketampang. Nan rupu elok rawitnya rancak. Kok kuniang putih warasiah kok hitam manih menjelino. Gadang nan indak gadang bana gap kuat tanggung kurih tak jadi. Langkahnya tagonyek gonyek lenggoknya cando bau kuah caliak taduah pandang mendanyi. Pado galak senyana labih indak besikik manijo. Sudah itu nan bansu tinggi badara biru. Anak rajo turun tamurun anak putih sundik besundik. Ibu dosen bapak pejabat mamak cadiak orang terpandang minantu lareh leulunya. Pilihlah pulau nan kayu banyak arato. Sawah bajanjang turun bukit parak laweh tumpak bertumpak bantian jokabau tak terbilang. Rumah mewah oto balirik tokonyo sebalik pasar. Tiok bang bariposito jo remot membuka laci. Setantang sekolahnya. Urang tadidik tak pelaja S1 di bidang hukum pasca sarjana ekonomi. Doktor anda bagajuk pulo kini MA dan diangannya. Baso inggirih bak ia tajun baso Jerman mindak mangok konola Japang di Mandarin. Alun sampai di sinan sajo iwang. Nan baradat babudi haluih tutua lunak kato merandah gaya nyanggun keibuan. Lincah supel basopan santun tak pakai tata krama kode etik pergaulan. Sehingga maduk ke bawah tak menakua dia teh pantang kelindungan kayu musikin tak bersisi. Pangabisana, gadih muslimah pakai jilbab iman taguah amalan taat juara umum MTQ pengurus remaja masjid pandai dakwah berceramah. Itu kok kandak buyah pintak balaku tu bujuan. Tapi menurut pendapat ayah, rasu tak mungkin ke batamu. Sari buliah larang bersuwa entah di dalam kato-kato. Kadang-kadang iyalah dapik dan di hati. Tapi tak dapik bahkan tak hati. Nambak ibarat pantun orang. Patah silaro junjung siriah merauk ke rumpun bambu, daun dan dua tiga alai digati anak dari basu. Satu koh kain dipilih. Allah lah dapik nang ketuju banang aluih coraknya kanan sayang berginjai kepalanya. Kok tidak bersuwa dan sadunan tu? Di antara nanam kericaliak usah tertumpu kena nampik. Tapi utamakan nan dua macam iaitu budi jua agama. Sebab akibatnya nak, rancak rupa indak baiman. Itu pangka cilaku dalam kampung manggata dalam negari. Mulia bansu berbudi indak, congkak takabua tantangannya menjajuk di masyarakat. Kurang kayo jauh agama, tumbuhlah tamak jua sarakah, jua pitih kurang diagawanya. Ilmu tinggi akhlaknya kurang. Alamak cadiak nak menjual negara digadaikannya. Sabaliaknya nak. Rupo kurang tampan menangah. Awak bansai sekolah tanggung urang darai bansu di bawah sudah yatim piatu pulau. Tapi nyo bemudi elok basu iman taguh ibadat taat. Itulah urang jadi pilih. Sesuai juga hadis Nabi. Hendaklah kamu memilih istri yang baik agama dan akhlaknya. Kalaulah tidak demikian, niscaya kamu kecewa. Hadis saya riwayat Ahmad.